Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan sertifikat halal gratis bagi 2.125 pelaku industri kecil dan menengah atau IKM di seluruh kabupaten dan kota se-Jawa Barat. Sertifikat halal diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan di Gedung Balai Asri Pusdai, Kota Bandung. Aher mengungkapkan pemberian sertifikat halal secara gratis ini didasari oleh kondisi para pelaku IKM yang saat ini masih membutuhkan fasilitasi dalam mendaftarkan produknya untuk mendapatkan pengesahan halal dari MUI. Ya, alhamdulillah sekarang pemberian sertifikat halal pada para pelaku usaha kecil ya sudah dilakukan di berbagai tempat, baik dari provinsi maupun kabupaten kota. Di provinsi tahun ini 2.000-an lebih ya industri kecil menengah atau UKM kita mendapatkan sertifikasi halal gratis dari biaya dari provinsi. Melalui sertifikasi halal ini diharapkan akan mendorong pemahaman para pelaku IKM bahwa produk-produk yang berkualitas adalah produk yang sejak awal memperhatikan aspek higienitas dan standarisasi. Nantinya produk yang telah bersertifikasi halal dan mereknya telah didaftarkan ke Kanwil Hukum dan HAM akan memberi kepercayaan diri bagi pelaku usaha bahwa produk Jawa Barat dapat dipasarkan secara global dan berdaya saing tinggi. Terlebih pada akhir tahun 2015 nanti, perdagangan bebas di kawasan ASEAN akan mulai diberlakukan. Epi Sukmandani, Pipin Sauri, Jawa Barat TV.